Seorang pengusaha durian Musang King di Kampung Pulai, Gua Musang, Kelantan menanggung kerugian lebih RM100,000 apabila pokok duriannya diserang penyakit dan mati akibat cuaca panas. Chong Yok Fon atau dikenali sebagai Tina Chong berkata, cuaca panas berpanjangan sejak 2 bulan lalu menyebabkan 15 pokok durian yang mampu menghasilkan 3,000 biji durian itu mati. Katanya kebanyakan pokok yang mati itu sudah berusia 30 tahun. Setiap batang pokok mampu mengeluarkan 200 biji buah setiap musim. Cuaca panas berpanjangan tahun ini menyebabkan dusun durian Musang King milik Tina Chong mengalami kekeringan sumber air selepas tidak menerima hujan. Tina yang dibantu oleh adik lelakinya serta pekerja untuk menguruskan kebun duriannya sudah memasang paip bagi menyiram pokok serta meletak ubat pada pokok yang kering. Tahun lepas 12 bulan sampai bulan 2 tahun ni banyak 2 bulan tak ada hujan. Dan mati pokok banyak. 50 lebih pokok mati. Jadi tu Musang King. Semua Musang King lah. Semua umur besar ada, kecil ada. Tapi besar itu mati banyak. Kecil ada lebih lah, ada kecil dia air tak banyak mah. Tahun ni air kurang lah. Oh, sudah saya ingat sampai 2 bulan tak ada hujan sini. Itu ada sakit-sakit punya, penyakit punya tu yang pokok besar matilah. Dia air kurang, pasal dia air kurang, tak ada air kan. Sumber air kita dari mana? Air sumber pun tak cukup lah sekarang. Sungai pun sudah kering sekarang. Tina mempunyai 500 batang pokok durian di atas tanah dusun seluas 8 hektar. Beliau merupakan pengusaha durian terbesar di negeri Kelantan. Selain memasarkan durian Musang King ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, durian itu juga dipasarkan ke Hong Kong, Indonesia, China, Taiwan dan Singapura. Harga pasaran durian Musang King bagi pasaran tempatan adalah mengikut grade, iaitu sekitar RM35 hingga RM60 sekilogram. Manakala harga di luar negara mencecah RM80 hingga RM100 sekilogram.